Hai hai hai, kembali lagi bersama channel Viral TV, di mana viral, hot, dan menarik. Jangan lupa tekan butang subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Teruskan menyokong channel ini untuk mendapatkan gosip-gosip panas terkini dari selebriti tanah air dan luar negara. Mahu memastikan Fatima membesar dengan kasih sayang, Fazura tuntut hadana anak terhadap Fata. Setelah hampir 2 bulan bercerai, pelakon popular Nur Fazura dan bekas suaminya Fata Amin telah menyelesaikan urusan berkaitan nafkah iddah dan penjagaan anak perempuan mereka, Nur Fatima Aisyah. Proses ini diadakan di Mahkamah Rendah Syariah Petaling Subang Bestari Shah Alam dan dimediasi oleh Peguam Syarif Fazura Fakrul Azman Abu Hassan. Fazura dan Fata yang sah bercerai talak satu pada 7 Oktober lalu telah sepakat mengenai nafkah yang akan diberikan demi kesejahteraan anak mereka. Ya, urusan rekodkan persetujuan berkaitan iddah dan nafkah anak selesai hari ini. Rekod tersebut adalah seperti yang telah dipersetujui oleh mereka berdua dalam proses perceraian, kata Fakrul, menandakan langkah positif dalam menyelesaikan isu pasca perceraian.